The night time. Hai guys, oke, jadi di vlog hari ini aku tuh sebenarnya cuma pengen nunjukin ke kalian cuplikan-cuplikan random dari bulan Februari sejak kita tahu beli rumah, ya kan, biar kalian gak FOMO. Nah, ini tuh video yang aku sebenarnya kirim ke daddy mami aku gitu. Aku nunjukin ini kayak perumahannya, office-nya gitu, sama ada amenities buat anak-anak main, sama ada kolam renang juga. Dan habis itu kita tuh pergi ke rumah contohnya. Ini beda rumah contoh yang plan lain guys, ini kayak plan yang rumahnya lebih kecil. Kita lihat buat inspirasi aja. Mungkin kalian yang follow Instagram aku udah pernah lihat, aku sempat instastory-in gitu. Sebenarnya itu aku kasih hint ke kalian. Mau tulis? Itu buat baca sayang Daddy. Sorry, tapi itu dilem, nggak bisa dibuka. Soalnya cuma cuma contoh. Cucu mirip ya, kayak dot ya. Kayak buat ini, buat minum susunya dia. Iya, iya, mau. Iya, mau. Gak bisa dibuka tapi ya. Ini ngaca ya? Ada yang kotor, coba. Bersihin. Oh, sini mau bersihin. Habis makan croissant. Wah. Ya oke okay, kakak teh. Ini ya. Seru ya? Main nih. Love the house guys. Semangat. Ya, amin ya. Semangat. Dan beberapa hari abis dari rumah contoh, kita akhirnya bayar deposit kayak tanda jadi gitu. Our future house somewhere around there be. Pipanya udah dibikin. Terus ini udah beda hari, kayaknya ini beberapa minggu setelahnya aku bawa anak-anak ke tanah calon rumah kita, tapi nya Clayton sama Kalia bobo di mobil, jadi cuman Ethan yang lihat. Thank you, Sanedi. And then another clip, ini di rumah contoh lagi. Kita lumayan sering ke rumah contoh gitu loh. Kalau misalnya lagi gak ada apa-apa hari itu, kita mainnya ke rumah contoh. Kalian buat cari inspirasi dan menyemangati ya kan. Lihat excavator, excavator, excavator. Exciting. Ini kita lagi di apartmennya, tempat desain yang gitu, desain studio nya guys, seru banget. Oke, udah gak sabar banget kesini sejak hari pertama kali kita tahu bakal di rumah. Dan ini aku udah upload, ini berarti aku udah kasih kalian. So excited. Nanti aku bakal ajak kalian muter-muter tempat ini ya. Cuman intinya tempat desain studionya gitu. Happy banget kesini. So where you have this counter, you'll have that flooring there. Nice keystone.
walaupun aku tahu aku gak bakal upgrade kayak gini-gini guys, tapi aku suka banget ngeliatnya. Optionnya banyak banget tuh, countertop. Oh, fasadnya juga banyak banget. Yang canggih-canggih juga banyak. Nantilah ya, kita bisa upgrade pelan-pelan. Ini kayak pilihan lantai deh. Banyak banget pilihan lantai buat bathroom gitu-gitu juga. Keramik tiles. Ini yang udah upgrade semuanya aja. Nambah ini aja kayak 12.000 kayaknya kalau mau upgrade. Itu upgrade carpet. Ini buat windows. Kayak dikasih contoh nih buat upgrade bathrooms. Keren banget. Itu ada backsplash juga. Dan abis ke tempat desainnya aku semangat banget. Atau gak bisa tidur langsung bikin mood board buat kitchen sama living room. Terus ini beberapa foto Romeo sama Ethan Clayton. Aku nemuin kalian di mobil karena dia tidur. Dan ini udah lumayan ada progres banget tanah kita. Iya, dia udah sabar, wow. Kita udah jadi kayak gimana? Nanti kita udah punya rumah baru. Jadi, ya? Kalau main bantal. Jadi kurang tahu itu apa sayangnya deh. Ya, kayaknya kolam. Ini garasinya nih. Emangnya ada banyak lantai di kita ngomong? Dua lantai sih. Bisa lagi. Belum bisa ya, ya. Bisa ya kali ini. Itu kakeknya udah keluar. Let's go ya, yuk. Main playground lagi yuk. Come on. Yeah, let's go. Oh, yeah, udah dijagain. One, two, three, go! Woohoo! Okay, Ayah, what is that? Play space. Yeah. Ini namanya Little Free Library. Iya, Little Free Library. Saya mau. Bagus, boy ya kita turun. Jadi boy ya kita. Wah, nggak bisa turun. Sini aja kayak teh. Itu air tuh, coba kesana terus, terus. Wow, beautiful, huh? Look, Daddy. Oh, yeah, yeah, Daddy. Daddy. Oh, nggak bisa ya, ya. Dia tenggelam. Sama scooter. Daddy nanti beli scooter ya. Wow, ada air lagi. Balik ya, ya. Balik. Ini, balik. Ayo, Gigi. Ayo. Mana doginya? Doginya di atas itu tuh.
lagi bobo. Iya. Ini mami. Coba lihat rumah kita tuh. Kita pernah foto-foto kan. Let's go. Kita mana? Yang paling pojok itu kanan. Oh, hai rumah. Gemes banget. Kami kesetis. Ini hai rumah. Iya, hai rumah. Nah, iya. Nih, ini rumah kita, Kak Teh. Nah, itu garasi nih. Nih, yang ini garasi. Ini garasinya. Ini rumah kita. Progress, udah ada frame. Mami. Iya, gak apa-apa kan emang masih banyak sampah. Habis ini baru dibenerin. Ini lagi dibangun, sayang. Ini garasinya nih, yang ini. Ini pintu masuk. Ini pintu masuk, ini kamar yang pertama. Tuh, sebelahnya kamar mandi. Ih, deket. Kenapa? Kitchen. Kitchen yang itu, kitchen. Itu kitchen kita. Ini living room. Kitchennya belum jadi, sayang. Bakal ada di situ kitchennya. Ini bakal jadi pintu buat backyard. Yang ini bakal jadi window. Sini, sayang, sama mami. Ini backyard kita. Ini backyard kita. Kayak good size lebih. Good size backyard. Tadi ada paku ya teh? Ya. Bagus ya. Mami katanya terbaiknya kamar mandi tuh. Mami kamar mandi itu buat kita. Ini masukin ke sini apa buat kolam sini? Iya, itu side yard. No, this is window. Ini masih backyard kita juga nih, ke samping ini. Bisa gardening dikit di samping tuh, sampai ke depan sana masih punya kita. Di backyard kita nih ceritanya, ini backyard kita. Termasuk oke juga. Nah, terus ini nanti ini masuk ke sini, ini kan bakal jadi pintu nih. Nih, ini jadi pintu slide keluar, yang itu bakal jadi window. Yang ini window juga, dan yang ini kitchen. Gitu. Jadi sayang, oh iya ada batu sini. Ini yang bakal jadi pantry sama fridge. Ini yang kosong kita bisa taruhin kabinet. Itu kayu. Hati-hati kejedok. Oh iya, hati-hati ya tentan. Gemes banget. Itu buat workernya. Itu mereka lagi do the size. Ini ntar buat kita taruh TV nih, ini temboknya. Ini tangga nih buat ke atas, atasnya belum jadi. Dan ini garasi kita, Cukars Garage. Ini kita punya gudang, nih sampai ke samping situ. Belum jadi sayang, lantai duanya. Sorry, ini kamar mandi. Iya. Full bathroom. Iya. Iya, takut. Belum sayang, belum bisa. Ini bakal jadi full bathroom. Terus yang ini kamar yang di bawah yang bakal jadi office. Terus ini pemandangan dari depan, ini pintu masuk kita nih. Di sini ini front porch gitu. Ntar bakal ditutup ini. Ini pintu masuknya. Welcome to our house. Welcome to our house. Dan yang ini di depannya garasi. Ya, si Yaya. Ya, Mbak wave dong. Wave. Hai. Sayang. Semangat ya, kita kerja keras. Foto Mami Daddy dong. Kita gantar. Oh iya, foto yuk, foto. Excited banget ini akhirnya kita bisa masuk beneran ke rumah kita yang belum jadi, belum even ada atapnya gitu. Masih bolong-bolong tapi super happy. Anak-anak juga happy banget. Oh,
biasanya mainnya di situ tuh. Tuh ada taman tuh seru. Hai sayang. Tuh ini orang-orang ini pada berenang. Hai. Hai Yaya. Ya nyari apa? Apa ya? Ada bawa kok mami di mobil. Ini ada little box buat library gini. Jadi kita next time kita mau bawa buku dia yang dia bisa baca biar bisa kayak ditukar gitu. Ini sebenarnya lagi nggak ada buku anak-anak sih, cuma kadang ada buku anak-anak kita bisa tukar gitu, kasih buku kita satu, kita ambil satu buku. Ya kita lagi nggak bawa buku ya, kita nggak bisa ambil buku. Kita lagi nggak bawa buku soalnya. Iya. Ya ya guys. Ya ya. Come on. Let's go down. Let's go down the slide. Let's go down, yeah, yeah. Let's go down. 1, 2, 3. Oh, Tonton Superman. Kayaknya throw to me. Wow. Wow. Mami, look. Okay, pegangan. Mami. Look. Daddy, look. Oh, tinggi banget, Tante. Ya, ditinggalin sama Yaya. Krembatnya berapa, Bu? Bu, krembatnya belum selesai, Bu. Kasih, Bu. Pijit-pijit dong. Dan ini dia cuplikan foto-foto progres rumah kita dari bulan Februari sampai yang terakhir aku kunjungin kemarin. So, thank you semuanya nonton vlog hari ini. I'll see you guys di video selanjutnya. Bye-bye. Listen to the words they say, hey.